awalahu wa akhirahu. Baiklah, pada hari ini saya kebetulan dapat rezeki ya, habis acara tadi dapat rezeki, ada nasi berkat, dan di sini ada lauk nasi berkat. Kelihatannya ini daging sapi ya, daging sapi. Dan di sini ada pare ini bu, masakan orang rumah. Nah, ini daging sapi ini yang berkat. Di sini sambal bikin orang rumah ya, istri. Ini ada telur bulat ya, tadi kulit putihnya udah diambil. Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada juga tadi lalap ya, rebus pare dan ini ya, labu siang, lalap ya. Kita ambil, coba kita dulukan ini. Labu siam suka adem nih, makan labu siam ini sama sambal. Mantap, luar biasa. Ini sambal gorengnya terasa banget terasinya. Terasa banget terasinya dan gurih. Ini telur. Kembali ke labu. Mantap. Telur lagi. Nah, di sini pare. Lalap. Mantap. Pare ini sangat banyak khasiatnya, jadikan obat pula ada yang mengatakan. Oh, yang namanya pare ini banyak sekali khasiatnya. Kita bisa dibuka di internet tentang khasiat pare, dan memang pare ini sangat mantap. Kita geser, kita masih makan telur. Dengan pare, daging sapi kita pinggirkan dulu. Ini kita makan yang ini dulu. Pare masih ada. Biji-bijinya kelihatan, pare ini pare putih. Jadi ditemukan pare putih, bukan pare hijau. Nah, misalkan pare itu kuning atau hijau, ini pare putih. Langka. Ya. Hah? Tapi deh. Enggak ya.